Oke guys, balik dengan saya di video Babang Linggar. Oke, di video kali ini untuk merayakan Babang Linggar 900 subscriber, ya. Kali ini aku akan mencoba membajak channel Babang Linggar, yaitu ya apalah itulah nama channelnya apalah, nggak tahu. Ya, pasti aku adalah hanya Nusa yang membajak channel. Oke, di video kali ini ya hanya konten gabut. Nah, daripada gabut-gabut amat, aku akan mencoba menyelesaikan misi GTA Online, yaitu misi Chayo Perico. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke misinya. Di sini aku mulai dengan register pos dulu. Nah, sekarang kita akan bayar 100 ribu dolar ya. Wah, bener-bener ya gimana gitu. Nah, sekarang aku akan mencoba intel ya, jadi intel. Kita lihat barang curiannya ya guys ya. Nah, dari sini aku pertama-tama itu dulu spawn kapal ya, kapal cepat untuk menuju ke daratan ya, untuk mengambil inilah kendaraan Officer Mark II ya. Nah, setelah menaiki bot dan setelah sampai ke daratan, di sini aku cepat-cepat mengambil Officer Mark II untuk pergi menuju ke pesawat alias maling pesawat ya. Baring, esperang ahí. Why can't you assholes be on time for once, eh? Arms out, let's go. Okay, wait over there. They will bring it soon. Go on. As soon as you go beyond the airstrip, you must be careful. If guards get a good look at you while you are in the restricted area, they will know something is not right. Nah, di sini aku cepat-cepat mengambil sepeda motor untuk pergi ke menara intai, menara apalah itu namanya lah. Nah, setelah aku sampai di tower apalah ini, tower tinggi, aku cepat-cepat di sini mengambil mencari supply ya, supply ya. Nah, kayak ya inilah apalah itu. Nah, di sini aku coba sembarang aja ya masang kabelnya, kayak gimana lah. Aku juga nggak ngerti cara pakainya ini. Nah, setelah aku ngehack pakai Voltap, nah di sini aku buru-buru cepat membuka HP untuk melihat CCTV. Nah, di sini kita geser-geser aja ya kan, untuk melihat target yang kita akan curi ini. Nah, setelah aku melihat target yang akan dicuri, ya aku lihat sih cara pencuriannya lumayan ribet ya,
untuk apa namanya pengambilan kodenya lu ya lumayan rada ribet. Nah di sini aku sudah selesai dan tidak penting lagi ya kan. Nah langsung aku cepat-cepat kabur tuh ke menara penjaga untuk menyerahkan diri kan, biar biar rada cepat gitu. Setelah tertangkap dan dikembalikan ke bandara, nah aku sekarang ini cepat-cepat langsung naik ke pesawat agar bisa cepat pulang dan mengintai kodenya.